Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, membuka sosialisasi literasi media cerdas memilih konten televisi yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi DKI Jakarta di ruang pola kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Kamis 11 Agustus 2022. Fajar mengatakan, saat ini eranya mudah mengakses apa saja, tentunya dengan hadirnya Bapak, Ibu dari KPID diharapkan dapat mengedukasi warga masyarakat dengan baik. Pihaknya sangat berterima kasih atas sosialisasi yang diberikan kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, khususnya warga Kelurahan Pulau Panggang. Sementara itu, Wakil Ketua KPID DKI Jakarta Rizky Wahyuni menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini juga sebagai penyelenggaraan monitoring dan evaluasi acara TV digital di wilayah DKI Jakarta. Dalam hal ini, Kepulauan Seribu, Kelurahan Pulau Panggang. Semoga kegiatan ini dapat memberikan efek jangka panjang dan semoga apa yang kita lakukan berdampak lanjutan. Saat ini, kami juga sedang dalam masa menunggu pelaksanaan analog switch off dan ini perlu juga kami sampaikan karena siaran televisi antena analog ke depan tanggal 2 November 2022 akan mati. Kami berikan secara gratis set-top box TV digital yang akan digunakan untuk menangkap siaran-siaran televisi. Mudah-mudahan, pemberian STB yang jumlahnya tidak besar dapat memberikan manfaat untuk warga. Tutupnya. KPID